Okay, guys, kita berlanjut di Orchid Forest, jadi hutan pinus gitu. Aku baru sampai, cuacanya dingin banget, lagi mendung Bandung, jadi sudah dingin banget. Ini baru turun mobil, mau ke toilet dulu, terus kita masuk ke Orchid Forestnya. Jadi tadi masuk total 80.000 sama mobil. Wah, lumayan masuknya, dingin banget sumpah, gak pakai jaket. Kita mau ke toilet dulu ya. Guys, kita mulai memasuki Orchid Forest, hutan pinus. Wow, amazing tempatnya. Oke, kita mau masukin ke Orchid Forest. Ini gerbangnya keren banget. Ini juga bagus, sudah dimodif gitu. Masuknya tadi udah aku kasih tahu. Cuacanya lagi dingin, lagi sejuk banget ke Bandung. Lagi hujan. Keliling to around. Harusnya di sini foto tadi. Sejuk, guys. Banget. Yes. Pulang aja nanti foto tadi. Oh iya. Oh iya. Kacamata. Pin. Matanya dibuka. Merelaksasikan hidup tenang gitu ya, apalagi cuacanya sejuk ini. Oke, kita mau masuk. Ayo, baru tadi itu baru opening kali ya, sekarang baru pintu masuknya. Dingin banget. I love Bandung. Happy holiday. Kita mau kanan, kiri, kanan, kita ke kanan dulu. Ya, jalan-jalannya di hutan pinus ya gitulah. Cuma ini lebih dipercantik jadi bagus. Buat sambil nongkrong, ngobrol, foto-foto hamba-hamba Instagram. Oke, kita cari spot yang bagus untuk foto ya nanti. Ikutin aku terus. Yes. Yes. Ada kafe pizza gitu guys tuh. Buat makan sambil 450 cece pizza. Cece Celsius maksudnya. Oke lah ya kalau buat nongkrong di situ ya guys. Thank you.
sumpah keren banget ini hutan pinus. Bagiku yang dipercantik jadi keren. Aku hutan pinus di Jogja pernah, hutan pinus di Bogor pernah, Bandung. Tapi ini menurut aku hutan pinus yang di Bandung ini Orchid Forest keren, cantiknya. Dibanding tiga itu bagus juga, punya khas masing-masing. Tapi ini penataannya bagus banget. I like it. Rapi gitu loh. Apa karena sepi kali ya? Maksudnya lagi weekday, jadi view-nya tuh dapet banget. Oke, kita mau cari. Oke, kita lanjut aja. Dia dari atas turun ke bawah. Ini ada tempat-tempat. Ini ada tempat-tempatnya. Ini foto di situ bagus. Nah, itu dibalik aja beratnya. Keren, ini senternya mungkin guys. Turunin dulu. Nah, kayak gitu ya. Oke. Yuk. Kita mau foto di situ. Siapa yang lebih cepat? Ya, dua-dua. Jadi yang tim dua. Oke, kita mau lanjut lagi ke run Orchid Forest. Kalian bisa lihat di situ lagi ada acara, jadi bisa kayak mungkin mau outbound. Lagu entah apa yang merasukimu. Ada suara, ada musiknya. Apa yang merasukimu? Terus buat hamba-hamba Instagram di sini buat photoshootnya. Bola-bola kemanjaan. Nanti kita foto di situ. Buat hamba-hamba Instagramable. Ayo tingkat sama ya. Gece. Kalau kalian mau coba main golok tanya sendiri. Gue malas tanya. Atau kita mau main golok? Pura-pura. Hah? Gak usah main golok? Ngetes gitu ya, masuk lubang gak? Apa sering dimasukin lubang? Maksudnya kalau lubang golok, maksudnya gitu. Yang mungkin yang udah pernikah, kalau aku kan masih bujang. Doain mudah-mudahan cepat nikah, amin. Kita lanjut lagi gimana guys? Keren banget sumpah ini hutan pinusnya dipercantiknya. Keren, jadi buat orang yang gak bosan gitu. Jadi dia ada banyak macam dan indah banget sumpah. Lampunya turun terus ke bawah, kayaknya ini udah paling ujungnya deh guys. Ini udah paling ujungnya. Dari atas turun ke bawah. Dari hati turun ke kamu. Gombal kali ini. Oke, di dalam Orchid Forest ini guys ada rumah Rabbit Forest. Jadi rumah kelinci. Yuk kita masuk. Masuknya dari sini aja nih. Rabbit Forest. Sebenarnya agak geli-geli takut sih. Tiba-tiba ada kelincinya kabur-kabur. Enggak gitu enggak sih? Buruan keluar aja deh. Gua takut tiba-tiba ada yang loncat tuh kelincinya nanti. Mana kelincinya? Kan gua loncat agak parno gitu ya guys ya. Malu nanti di. Jalannya seperti ini. Lagi. Terus kelincinya mana? Oh di dalam sini guys. Ya udah.
kita ya gitu aja ya guys, gue mah karena agak takut tiba-tiba ada yang loncat kelincinya, kita keluar lagi aja, cuma ngasih tau buat kalian doang loh. Makan minum, ada nggak minum? Kita mau minum. Pan kitchen, bawa situ aja lah ya. Oke guys, aku lapar banget setelah keliling terurang gitu kan, the Orchard Forest. Jadi sini kalian agak di bagian bawah ada kafe yang juga untuk food court makan. Aku pesan ayam goreng, tempe mendoan, es tawa das, biasa lah ya standar bukan makanan Sunda. Enak banget. Untuk makan sih belum aku coba. Tapi tempatnya tuh kita di hutan pinus ini, suasananya adem, sejuk, kita makan perfecto. Laper lagi kan? Kalian tetap recommended lah ya. Kalau misalnya jalan-jalan jangan lupa makan. Biar nggak pingsan. Yaudah. Ini kita udah mau edisi terakhir di paling bawah. Aku udah makan juga, kenyang banget. Untuk rasa sosa lah ya, standar nasi ayam. Udah pas, enak banget enggak? Ya lumayan lah kalau dibilang ya. Nah ini aku mau edisi edisi yang paling bawah. Ini ada outbound-nya gitu guys. Di situ ada kayak jembatan sama apa tuh yang itu flying fox. Untuk harganya sekitar mungkin 34.000-an. Dan juga di bawah ada shuttle busnya, jadi untuk kita balik ke depan itu nanti kita naik mobil free. Soalnya jauh kan dari atas turun ke bawah, kalau mau naik kayak naik gunung kan. Ini opening flying foxnya. Outbound-nya aku tunjukin kalian. Ada jembatannya, ada flying fox yang di bawah-bawah itu. Cuma aku nggak mau turun, udah capek. Kita mau langsung ke shuttle busnya. Kita mau langsung check out. Check out ke hotel kali. Exit maksudnya keluar. Cukup sekian. Ini udah paling. Oke. Tour around the Orchard Forest udah selesai guys. Thank you so much yang udah nonton channel yang aku kali ini, jalan-jalan aku di Bandung. Nanti channel aku selanjutnya jalan-jalan di Bandung lagi, mungkin hotel dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan tahu dalamnya Orchard Forest seperti apa untuk wisata destinasi kalian di Bandung. Thank you so much yang udah nonton. Buat cowok makin ganteng dan cowok makin cantik, makin banyak rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you.